Halo para sahabat Asia Lovers dan Aiting Lisius dimanapun kalian berada. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Ting Ting TV. Channel ini akan mengabarkan dan memberitakan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe serta komen, dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami. Baiklah para sahabat, di malam hari ini berjumpa lagi ya para sahabat ya bersama Mimin yang pastinya akan mengabarkan berita yang terbaru untuk kalian semuanya. Namun sebelum kita lanjut para sahabat, Mimin ingatkan lagi kepada kalian semua yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian terhadap channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru, terkini, dan teraktual pastinya ya. Dan tak lupa pula nih para sahabat, Mimin mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian kepada channel ini sehingga channel ini dapat terus memberikan informasi ya para sahabat ya. Semoga rezeki kalian tambah lancar, amin ya robbal alamin. Oke, di malam hari ini nih para sahabat, ada sebuah video yang menunjukkan ini detik-detik kepergian Ayu Ting Ting menuju Pulau Dewata Bali. Dimana di situ ya para sahabat, unggahan tersebut diunggah oleh akun fans Asia Sejati. Di situ ada IG story dari Umi Kalsum ya, yang memposting video saat mereka sedang di bandara tadi pagi ya. Ini sepertinya memang mereka ini, keluarga Ayu Ting Ting ini memang liburan ke Bali Sabtu Minggu ya para sahabat ya. Nah di situ kita lihat nih, ada Ayu Ting Ting, Ayah Roza, Umi Kalsum, dan juga ada yang lainnya. Kita lihat pula di situ ada sebuah caption yang mengatakan, IG story Mam Aiting yang lagi di bandara subuh tadi dan juga sudah di pesawat menuju Bali, tapi Mam dan keluarga sudah berada di Bali sejak 5 jam yang lalu. Aku fokus yang berangkat, ada Esa, ada Erik, sedangkan Krishna udah nungguin di Bali. Tapi kok Nanda kagak kelihatan, apa sama si belut licin ya? Umi duduk bareng ayah, Bilqis, Nanda sama Siva, dan Ayu sama cintanya. Selamat holiday. Dan di postingan ini pun langsung dibanjiri banyak sekali komentar dari para fans yang lainnya. Ini kita lihat banyak sekali komentar, kita lihat satu-satu ya para sahabat ya. Ada yang mengatakan, bikin penasaran mulu macam belut licin, sembunyi mulu. Macam belut licin ya, siapakah yang dimaksud dengan belut licin? Itu sepertinya Syahir Sek ya, yang dibilang belut licin, si belut licin ya. Nah di situ kita lihat juga ada juga yang mengatakan, belut meluncur terus bunda, saking gedenya nggak bisa nyengkel, licin banget. Wah, bisa aja ya para empok neti ini. Bisa aja mama Asia ya para sahabat ya. Semoga lancarlah perjalanan Ayu Ting Ting dan juga holiday-nya, semoga happy selalu, amin. Dan bagaimana nih menurut tanggapan kalian para fans yang lainnya? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih.